Ini juga saya sudah mengundang partner dari Liliana. Kalau begitu kita langsung saja panggil, ini dia, Tontowi. Gimana? Apa kabar? Gimana Mas Sule? Penunuh. Ini yang sampai saya panggil tuh, dia partnernya Liliana, Tontowi. Bukan Tantowi. Saya di callingnya gitu, Mas Tantowi datang ke ini talk show gitu. Ini berarti yang salah kreatif dong kalau begitu. Iya, saya udah datang begini. Emang kalau partnernya dia kan Tantowi Ahmad, bukan Tantowi Yahya. Jauh loh datangnya loh Tantowi Yahya. Jauh ya? Jauh, udah jadi jauh. Tantowi Yahya sama Tantowi Ahmad, Tantowi Ahmad sama Tantowi Yahya. Kebanjiran. Aduh, gimana nih? Tapi kalian tahu Tantowi Yahya tahu? Tahu dong. Tahu. Saya juga hobi main badminton. Oh gitu. Bajunya bagus banget loh. Tapi kenapa? Enggak, yang saya heran. Nih, nah, yang saya heran. Anda ini. Kenapa bisa pas-pas begitu masuk Anda pakai baju olahraga? Saya emang lagi olahraga tadi. Lagi olahraga. Olahraga bawa gitar loh. Belakang sini nih. Ya kan saya menghibur, mereka olahraga saya nyanyi. Ya. Olahraganya di mana? Ya gini aja sih. Nah. Terus pas bola lewat, saya pistol pak. Saya begitu. Saya pistol. Ya udah mohon maaf ini yang. Aduh saya gimana nih? Ya nggak apa-apa, di sini aja ngobrol-ngobrol. Mungkin Mas Tantowi juga menyimak ya tentang Liliana. Oh iya, menurut saya ngefans sama Liliana. Oh, oke. Okay. Menurut Anda sendiri seperti apa sih dia? Dia pemain badminton. Iya orang-orangnya. Orang-orangnya tahu. Nah hari ini, ya dia ini kan udah ramai juga diberitakan bahwa dia udah gantung raket gitu. Betul. Mungkin Anda ada hadiah mungkin buat mereka karena mereka sudah memberikan. Butet sudah memberikan luar biasa untuk Indonesia. Ada, ini saya mau memberikan hadiah buat Butet. Ini gaya koboi apa koboan tuh mas? Koboi, karena dia hobi badminton. Nah ini saya ada hadiah. Wow. Apa nih? Gak apa-apa suruh main tenis sekarang. Nah ini juga. Emang saya berkreasi sendiri di rumah. Ada bengkel, ini saya bikin. Maksudnya apa gini nih, main gimana? Enggak, saya bikin kreasi aja. Hmm. Jadi kalau misalnya. Bisa gini ya? Iya. Jadi kalau misalnya main badminton. Mau dipukul, koknya lewat. Saya bisa apa dulu. Nah. Itu. Mas, kalau mau main itu ada yang ngomong gimana, Mas? Saya pistol, Pak. Oh, banyak juga tuh. Kreasi saya. Kreasi saya itu. Ini cara mainnya gimana? Ini terlalu banyak gini. Ini kan kalau yang lagi ada di badminton kan ganda campuran. Nah kalau ini gandain. Gitu. Oh diperbanyak. Diperbanyak. Caranya gimana sih mas caranya? Ya gini aja. Ya terus yang ngomong gimana dulu? Yang kalau mau nyemet itu ada yang ngomong gimana kalau? Service tol tah. Itu dari tadi lu berbagi gue. Nah ini terakhir nih. Ini yang paling penting. Nah. Jadi kalau mau ada cobain nyamuk, dulu lalat tapi cobain gitu. Dulu. Cobain buat yang berfungsi enggak nih? Jangan ke saya, entar saya nyetrum. Gitu. Oh, ini hadiah untuk Liliana ya? Untuk Liliana, ya, semuanya 4 juta. Loh, kok banyak? Banyak kan saya dagang, Mas. Masa saya gratis saya bikin gini modalnya berapa? Dubes loh, kok masa dagang? Atau enggak mungkin ada mau yang dinyanyiin gitu buat Liliana? Saya mau tanding sama Liliana boleh? Oh boleh, boleh, boleh. Silakan. Boleh dipegang. Oke. Okay. Liliana mau. Liliana mau. Gimana nih, ini boleh pakai ini, pakai ini aja. Nah itu. Anda pakai ini. Yang mana? Ini. Nah. Oke. Okay. Ini pegang ini. Ini aja. Oke. Okay. Ayo, Sabio.
Mas kan belum kena mas, hah? Belum kena. Lo terserah komnya dong. Terserah komnya loh. Begini-gini dulu. Sorry, sama. Jadi kayak servis sofa ya. Saya mau servis dulu. Hah? Saya mau servis dulu. Servisnya tenis. Jatuh. Mas, celananya kondor. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata. Dia kan dubes. Bisa main badminton kan luar biasa. Ya, nyanyiin dong. Nyanyiin buat Liliana dong. Okay. Lagu country mas. Country, iya country. Dong. Selain country saya udah gak kuat sekarang. Saya lebih ke kondor. Nyanyiin dong, nyanyiin, duduk. Dia ketiduan. Sekarang ini tidur. Ambil nada dulu ya. Itu celana dalam mini saya pakai. Jangan ditarik, soalnya gue masih nyimpen kok satu di dalam. Lu kan cowok, kok pakai celana ada rendanya? Biar meriah. Ini spesial buat Butet ya. All my bags and brain, I'm ready to go. I'm standing here outside the door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, early morning. The taxi's waiting, it's blown his horn. And I'm so lonesome, I'm so I could die. Semua nyanyi. So kiss me and smile for me. Mas Tantowi, kalau boleh tahu tadi yang nyanyiin temanya tentang apa? Itu tentang puasa. Oh, mengingatkan kita sebentar lagi bulan puasa. Betul. Oh, okay. Nah, ini kan Mas Tantowi ini biasanya nyanyiin lagu country ya. Iya. Bisa nggak kalau misalkan lagu-lagu pop atau dangdut di country-in? Bisa. Mau lagu apa? Terserah yang bisa apa. Sepanjang Jalan Kenangan. Oh boleh. Oke. Tapi saya nggak hafal. Mungkin yang lain apa aja. Ngapain nawarin dong kalau yang lain aja gimana? Atau enggak dari Stinky aja? Stinky. Jangan tutup toplesmu. Jangan tutup dirimu. Ya itu. Saya perlu... Oh perlu mic. Oke. Okay. Mic. Apa? Mic. Kok sepanjang Jalan Kenangan ada tulisannya tuh? Ada dua, tolong. Mau nyanyi bareng siapa? Sama kamu dong. Sama saya? Iya. Loh saya nggak bisa nyanyi. Suara dua. Saya tuh biasanya melamar, peramal. Itu nanti aja. Mik. Cek. Lah ini apa? Mik. Ya udah, mik. Iya sih. Bukan mik. Wik. Mari deh. Tung tuteng. Oke. Saya enggak tahu lagunya nyanyi ya. Dari hati yang paling dalam terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan sungguh takkan ku ingkari.
Mas Tantowi ya sudah ya, hadir di sini. Mas Tantowi apa Mas Kelower? Tantowi. Oke. Okay. Mas mohon maaf ya, yang banyak nyamuk yang mana ya? Oh sebelah sini. Malaria. Malaria vertigo. Malaria. Oke. Okay. Kali ini saya beneran menunggu waktu. Saya beneran akan telepon Mas Tantowi Ahmad ya. Kita coba ya. Duduk, Ndri. Halo. 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 Mas, ya, dengan Mas Tantowi Ahmad. Oh, bukan, salah sambung, Mas. Oh, salah sambung. Salah sambung. Berarti saya salah sangka juga ya ini ya. Oke. Okay. Mas Tantowi. Ya, halo, selamat malam. Selamat ya, Mas ya. Selamat apa? Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini asli kan Mas Tantowi? Iya, betul. Oke, betul ya. Takutnya soalnya di sini ada yang ngaku-ngaku Mas Tantowi. Di sini. Oh. Malah nyanyi. Iya, iya, iya. Mas, ini ya, saya mau nanya nih, gimana perasaan Mas Tantowi saat berpartner pertandingan dengan Butet? Oh ya pastinya sangat bangga lah bisa berpasangan dengan seorang Liliana Natsir dan pastinya bangga pernah berjuang bersama dengan si Butet atau Liliana Natsir. Oke, okay, tapi untuk saat ini dia ini kan memutuskan untuk gantung raket nih. Gimana perasaan Mas Tantowi? Ya sebenarnya dalam hati masih gak ikhlas ya, tapi ya apapun keputusan si Butet pasti saya hargain. Mudah-mudahan juga si Butet ke depannya berhasil di Amin. Selain dunia bulu tangkis. Amin. Amin. Oke, okay. Menurut Mas Tantowi, ya, Butet ini orangnya seperti apa sih Mas? Waduh. Waduh, si Butet orangnya tuh disiplin tinggi. Kalau kita ngomongin di bulu tangkis ya, di lapangan. Disiplin tinggi, orangnya gak mau kalah. Terus berambisi. Terus apa lagi ya? Disiplin pasti. Terus orangnya ya sedikit-sedikit galak, tapi ya itu menjadi acuan lah buat saya. Okay. Untuk memotivasi diri. Nah itu mungkin ya, kenapa dia mendapatkan gelar sampai 52 ya. Karena ya, disiplin, tinggi Jeng. Disiplin Jeng, ya, jadi waktunya berangkat tuh orang lain udah berangkat, lu belum mandi. Itu susah ya. Oke, okay. Mas Tantowi, ya, ada yang mau disampaikan gak untuk Butet malam hari ini? Ya, kalau untuk saya kan manggilnya si Butet ya. Ya. Ya untuk si Butet, saya mau mengucapkan terima kasih kita pernah berjuang bersama, terus kita udah pernah mengukir prestasi bersama. Ya mungkin ini tidak akan pernah terlupakan. Mudah-mudahan si Butet selalu sehat. Amin. Terus apa namanya kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Terus bisa sukses di bulu tangkis sudah sukses di dunia bisnis di luar mungkin lebih sukses lagi. Amin. Amin. Oke, berarti ada dunia bisnis ya. Oke, tapi itu nggak perlu ditanyain. Nggak usah. Ya. Butet, ada yang mau disampaikan buat Mas Tantowi Ahmad? Ya, hampir sama sih. Paling ngucapin terima kasih karena kita udah berjuang bersama. Kita mengukir prestasi bersama, kita mengukir sejarah bersama. Dan kita sama-sama bisa membanggakan nama bangsa dan negara Indonesia di Olimpiade. Luar biasa.